Kurniawan. Oke guys, jadi video yang kemarin banyak tanya-tanya, bang, kenapa mobil Rizky Lesung mau dijual? Ah, nih kita cari Rizky Lesung yang mana nih, Rizky Lesung ya? Ki, yuk kita tunggu Rizky Lesung ya. Oke teman-teman, jadi rupanya si Rizky kita cari-cari tadi rupanya di bawah kolong sini deh. Apa ya dari bawah kolong? Awas sawit. Ya teman-teman, maju dulu teman-teman. Ki, apa? Mau tanya, banyak nanya komen-komen, bang, kenapa mobil Rizky Lesung dijual, bang, kenapa mobil Rizky Lesung dijual? Lo rai mulu di sini lo. Nah itu dia. Oke guys, nanti kita tanyain ya, dia lagi sibuk masang embel-embel ya. Oke guys, jadi kita mau apa tanya Rizky ya. Kenapa, Ki, banyak yang komen, Ki, alasannya, bang, kenapa mobil Rizky Lesung kok mau dijual? Iya, mobil itu juga karena aku pengen jadi sebesaran. Jadi kita mau apa ya? Tanya Rizky. Alasannya kenapa? Mau jadi super serap aja. Sombong amat. Capek buat hidup ini. Wah. Janjaan kita kalah. Karena belum mendapat apa ya setelannya ya. Setelannya mungkin. Kata setel... sih ada sih orang-orang remap ecuan. Berapa? Pertama mobil pribadi satu biji. Nyetel lah. Iya, banyak yang diapa pengen nanti kalau misalnya orang sih. Terus ada juga yang balas. Apa EGR untuk EGR yang pribadi gitu. Biasanya mau mobil yang biar agak kencang itu EGR itu cukup. Dia kan pembakarannya gas buang. Ini ada kanter nyoba ganti lampu tiru 2 ya. Sama tutup EGR. Caranya keluar. Lepas. Tapi lepas, kalau lepas. Itu nggak tahu ya apa. Lagi. Pengaruhnya apa nggak tahu. Maksudnya negatifnya. Kurangannya nggak tahu apa. Jadi mesin rusak atau apa nggak tahu. Ya. Gitu. Jadi alasannya nggak tahan. Nggak tahan. Jadi, sebetulnya tahan-tahan aja. Cuman, capek juga. Capek deh ya. Mana? Leo. Oh no. Oke, jadi ya, jadi itulah alasannya kenapa ya teman-teman udah tahu kan kenapa dijual. Ini mobil lu memang enggak ada masalah, cuma rezeki-rezekinya itu udah capek aja. Ada yang juru 2 lah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa apa. Enggak apa-apa yang tahun 2020. Jadi memang untuk harga, Ki, balik DP berapa, Ki? Perjelas lagi, Ki. 370 nego. Pokoknya bisa calling nanti mau nama bosnya langsung aja. Iya. Gitu ya. Cuma iya. Kalau DP nego bos angsurannya udah tahu lah ya. Hanya 26. 26 udah jalan. Baru sebulan. Baru jalan sebulan ya. Okay. Kalau tapi enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ada. Oke, ya. Oke. Okay, okay. Kita enak nomor 2 sih. Iya. Oke. Okay. Iya, boros. Iya, boros. Kalau itu muatan berat ya. Iya. Jadi ini ya guys unitnya ya yang mau dijual manoban. Nih. Oke, ini lagi muat. Tapi mau kirim ke Lipet Kain ya. Oke. Dan ini rompak ini beda ya. Kiri orang yang... Oh gitu ya, beda ya? Ya. Oh iya, baru nampak ya guys beda. Ada. Iya. Ini Euro 5 itu ya.
Oke guys, dan di konten berikutnya ini si bocil viral nih. Aku lagi. Nanti ya, kita. Iya, bisa bilang larang Iqbal. Oke, kita ikuti di konten berikutnya ya. Oke.